Ada Bu Rahma, halo. Dan selain Bu Rahma juga ada sponsor kita, Kepala Biro. Halo Pak Biro, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Halo Pak. Kasih keras suara tak? Halo Pak. Halo. Kaku gitu Pak. Oke. Kita tidak bertiga ya, ada teman-teman kita juga di samping si cantik Herul. Herul, cantik. Juga ada vokalis band. Artis. Ya, penyanyi. Dari Theory of Disgusting. Iya, Maharani Abdullah. Jadi tadi ini Bunda Toh, kita habis buka puasa. Terus ini nongkrongnya ini enggak direncanakan. Puasa tapi tidak dinyanyi. Ya, tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Kebetulan diajak nongkrong sama Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel. Ya. Pak Hatta, makasih banyak. Makasih banyak, Pak. Orang ganteng dari Pare-Pare. Iya. Jadi kita ke Pen Bakers. Bunda pesan apa ini Bunda Rahma? Apa tadi kita pesan Bunda? Lihat ini dulu. Terus kasih lagi ya. Harganya terus berapa? Estimasi. Oke. Okay. Ekspektasi kita sama hal rasanya nanti. Aduh. Wow. Oh my god. Sesuai body. Oh my god. Wow. Oh my god. Oh my god, Dian. Wow. Ini pesan Dian. Itu ukurannya berapa cc ya? Sesuai body. Sesuai body. Dian tadi ini pesan apa, Dian? Saya tidak menyangka kalau ukurannya sebesar body. Coba angkat Dian ya. Ini kayak peluru rudal rambutnya. Apa namanya ini, Dian? Mango. Saya kira tadi. Mango. Lompo mentong ini. Ade. Ternyata pesanannya Dian itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, ini pipetnya dia. Dia kira itu. Dia kira itu tempatnya kecil. Tapi boleh dicoba, boleh. Boleh dicoba. Aslinya memang begitu. Ayo aslinya coba, yuk. Kita coba. Mana yang dari gelasnya? Coba beda. Dari sini coba. Serentak ya. Satu, dua, tiga. Minum ki. Tos. Kecut. Rasa mangga. Kecut mangga. Nah ini pesanan kita sudah datang semuanya. Wow. Gelasnya tinggi sekali. Itu dia semuanya. Gelasnya tinggi. Tadi saya pesan jus alpukat. Wow. Ternyata di sini porsinya besar-besar semua. Oke. Alpukatnya, karena saya suka sekali yang namanya alpukat, jus alpukat. Kita coba alpukat yang ini. Bun, sama pesanan tak, Bun? Iya. Rasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Minum ki. Apa itu kita pesan, Pak? Apa namanya ini? Wow. Guys, sesuai namanya. Lava. Lava cake. Bukan lava cake. Apa? Vulcano. Iya. Vulcano. Vulcano. Kokok vulcano. Cukup vulcano. Bagaimana rasanya, Pak? Seperti gunung yang meletus. Bagaimana rasanya, isinya, Pak? Isinya lahap coklat. Apa? Udah bisa jadi vlogger ini. Ya guys, Pak Biro sementara menikmati kayaknya enak tuh dari matanya yang meremeleng. Manis sekali. Ada es krimnya nih. Mantap. Iya, gini cara bacanya. Coklat vanila menemani pelukan koko. Wow. Marshmallow yang ditors.
ini di top. Bukan ya. Kamera kantor ini. Udah cicil tuh. Ini kamera gue yang gue cicil. Jadi guys, ini marshmallow-nya di torch. Enggak ada. Gue direkam gitu. Iya. Marshmallow-nya yang ini. Jadi marshmallow-nya di torch tuh ada hangus-hangusnya. Jadi dia dicolek-colek gini. Masih panas, Al. Tapi saya enggak terlalu suka marshmallow. Ada. Aroma apanya? Aroma keju. Keju mozzarella kan. Ada coklatnya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Enak. Recommended ini, recommended. Nah, ini pesanannya Dian sudah datang. Apa Dian? Yang ini enak. Apa ini Dian? Apa namanya? Apa ya? Melody. Iya, ini. Mau coba? Homemade sosis with baby potato. Met sosis with baby potato. Pindahkan dulu sendok. Oh, masih panas. Ini masa bantu ya? Pas kepanas ya? Coba BDE baru komentar. Apanya tuh mas? Ini sosisnya ya? Ini kalau menurutku dia sosis, terus baby potato ditumis pakai butter sama seasoningnya itu ini lada. Lada. Garam. Ini ada onion, ada smoked beef. Nama kerennya bawang bombay.